Hai ko friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Tentukan luas persegi yang panjang sisinya sebagai berikut ya. Berapa kita punya di sini dua soal. Maka sekarang bagaimana cara mengerjakannya di sini kita mau tuliskan ya untuk rumus luasnya begitu. Bagaimana caranya seperti ini. Di mana rumusnya bagaimana kita mau tuliskan L. L ini apa? L itu adalah luas persegi. Begitu ya di sini ya. L itu adalah luas persegi. Di mana kita punya apa? S s itu apa s itu adalah sisi sisi itu mana kita tahu persegi persegi itu punya empat sisi yang sama panjang ini s ini s ini s dan ini adalah s di mana luas itu apa luas itu adalah yang di sini ya luas itu adalah yang ada di dalam sini di mana luas ini rumusnya apa adalah sisi kali sisi kira-kira demikian ya maka sekarang kita bisa kerjakan kedua soal kita ya kita sudah tahu di sini rumusnya begitu maka tinggal dikerjakan semangat go friends kita pasti bisa Mari kita di sini conference langsung untuk kerjakan. Begitu ya. Dimulai dengan yang pertama. Di sini dengan S-nya, begitu ya. S-nya yang pertama ini adalah berapa? 0,9 cm. Sekarang kita mau tuliskan luasnya ya. Luas yang pertama ini apa? S-nya yang pertama kalikan dengan S-nya yang pertama. Luasnya yang pertamanya akan jadi berapa? 0,9 cm dikalikan dengan di sini adalah 0,9 cm. Maka luasnya yang pertamanya akan jadi berapa? 0,9 kali 0,9. Ini akan jadi berapa? Begitu ya. Dikalikan biasa ya, kita lupakan dulu komanya. Dikalikan. Ini 1, 8-nya simpan. 0 x 9 adalah 0 tambah 8 8. 0 x 9 0, 0 x 0 eh, 0. Jumlahkan berapa? 0 8 1. Lalu tadi satu angka di belakang koma. Ini juga satu angka belakang koma. Ketika perkalian bentuknya seperti ini itu akan jadi bagaimana? Akan diakumulasikan, begitu ya. Satu angka belakang koma ini juga satu angka belakang koma, diakumulasikan jadi dua angka belakang koma perkalian desimal diakumulasikan. Jadinya 0,81 cm per segi. Ini akan jadi bagaimana? Selanjutnya yang kedua ya. Yang kedua ini apa? S-nya yang kedua, begitu ya. S-nya yang kedua ini akan jadi berapa? 3,5 cm. Lalu di sini adalah apa? L-nya yang kedua ini adalah S-nya yang kedua dikalikan dengan S-nya yang kedua. L-nya yang kedua ini akan jadi berapa? 3,5 cm akan dikalikan dengan 3,5 cm. Maka L nya yang kedua ini akan jadi berapa? Maka ini akan jadi bagaimana kok friends? 3,5 dikalikan dengan 3,5. Seperti tadi dikalikan dulu ya. 5 kali 5, 25. 5 nya tulis, 2 nya simpan. 5 kali 3, 15. Tambah 2, 17. 3 kali 5, 15. 5 nya tulis, 1 nya simpan. 3 kali 3, 9. Tambah 1, 10. Jumlahkan berapa? Ini 5. Ini 2. Ini 2 ya. Ini 1. Begitu ya. 1, 2, 2, 5. Tadi punya satu angka belakang koma. Ini juga punya satu angka belakang koma. Diakumulasikan. Jadinya dua angka di belakang koma. 12,25 ya. cm per segi. Kira-kira demikian. Maka dengan ini kovalens kita bisa simpulkan ya untuk kedua jawabannya. Luasnya yang pertama ini adalah berapa? 0,81 cm per segi. Lalu luasnya yang keduanya adalah 12,25 cm per segi. Kira-kira demikian. Ini adalah kedua jawabannya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Pengerjaannya selesai. Semangat terus.